Halo sahabat Mombi, apakah kamu pernah melihat ular? Ular merupakan reptil yang memiliki tubuh panjang tapi tidak memiliki kaki. Kali ini, kita membuat plastisin ular yuk! Sebelum mulai, kita siapkan plastisin warna putih, plastisin hijau, plastisin coklat, dan juga penggaris. Pertama, kita pilih plastisin hijau menjadi panjang seperti ini. Ini akan menjadi tubuh ular ya. Kemudian, ambil plastisin coklat dan buatlah dua bulatan kecil. Lalu, buat juga pilihan-pilihan kecil sebanyak 6 buah. Setelah itu, ambil plastisin warna putih dan buatlah dua buah bulatan kecil. Sekarang kita mulai gabungkan ya. Tempelkan bulatan kecil plastisin coklat di atas bulatan kecil plastisin putih. Ini akan menjadi mata ular ya. Setelah itu, kita buat mulut ular dengan menggunakan penggaris seperti ini. Kemudian, ambil salah satu pilihan plastisin coklat dan buatlah belahan menggunakan penggaris. Ini akan menjadi lidah ular ya. Lalu kita tempelkan lidahnya di mulut ular seperti ini. Kemudian kita bisa melengkungkan badan ular seperti ini ya. Thank you.
Setelah itu, tempelkan pilihan-pilihan pasir coklat tadi di badan ular seperti ini. Ini akan menjadi corak pada ular. Lalu tempel matanya deh di atas kepala ular seperti ini. Hore! Tas lilin ular kita sudah jadi. Sampai jumpa di video kreasi Mombi selanjutnya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.